Presiden Persatuan Anak VAI Bintulu, Pandi Suhaili menyambut baik keputusan yang di-Pertuan Agong memilih Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-8. Beliau menyifatkan pemilihan itu tepat untuk menerajui kepimpinan negara sekaligus meredakan situasi politik negara. Sebagai rakyat, kita menyokong keputusan yang di-Pertuan Agong ini. Kita sangat-sangat menyokong dan berharap Tan Sri Muhyiddin Yassin akan membawa Malaysia ke arah yang lebih baik, lebih maju lagi. Sementara itu, pengerusi Persatuan Melayu Sarawak Jepak, Nawawi Lalim, yang lebih 36 tahun berkecimpung dalam bidang politik, menaruh kepercayaan tinggi terhadap kepimpinan Perdana Menteri ke-8 itu. Dia itu seorang orang yang mudah didekati rakyat. Jadi saya ambil peluanglah. Jadi alhamdulillah, kita harap beliau dapat meneruskan perjuangannya untuk membangunkan negeri Sarawak. Khasnya kepada rakyat Sarawak, dua kali dalam luar bandar dan dalam bandar.